Hai hai hai, halo. Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama Sela. Kali ini kita akan membuat tutorial template CapCut dan langsung aja kita masuk ke aplikasinya. Pertama, kita buat dulu preg barunya. Kemudian tambahkan titik bitnya. Selanjutnya, kita bisa klik titik bitnya, pilih menu di bawah, pilih klik yang extract audio. Kemudian klik audionya, pilih GBG potongan, dan atur titik bitnya mengikuti titik kuning di atas ya teman-teman. Jika sudah, bisa klik checklist, pilih ikon tambah di samping, kemudian tambahkan dulu di sini terlebih dahulu itu 2 foto ya teman-teman. Nah, kita bisa pilih ubah format dulu, pilih 9:16. Selanjutnya kita bisa hapus titik bitnya, hapus juga akhirannya. Untuk foto yang pertama sampai titik yang pertama, sampai ke titik di pertengahan ini aja ya teman-teman. Nah, di sini kan ada titik bit yang panjang, kalian bisa pilih di pertengahan ini. Nah, di sini ya. Jika sudah, ini hitung, ini titik pertama ya kita hitungnya. Nah, kira-kira di pertengahan. Oke, di sini. Kita bisa pilih transisi dulu, bentar. Oke, teman-teman, ini di tengahnya fotonya ini. Ini pas di titik bit ini ya, di antara di intinya di bit yang panjang. Kita bisa pilih transisi untuk foto pertama. Di sini bisa kalian pilih di pergerakan, boleh menggunakan guncang atau bisa juga menggunakan tarik masuk. Ini terserah sebenarnya, opsional aja. Nah, seperti ini. Ini jarum jam perbedaan warna. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita bisa tarik foto. Ini biar aja seperti ini ya teman-teman. Nah, di titik ini, foto kedua ini kita tarik, ini dihitung dari titik ini ya, ini satu. Jadi hitung aja sampai titik bit yang ke-11. Di titik bit 11, bentar. Atau durasinya sekitar 6,6 s seperti itu. Nah, kita zoom fotonya seperti ini. Foto ini juga kita zoom seperti ini. Nah, tambahkan keyframe di awalan seperti ini. Keyframe tetap aja. Tambahkan keyframe tetap di titik bit kedua. Tambahkan keyframe di titik bit ketiga. Zoom fotonya seperti ini. Langsung ke titik 5 dan 6 atau 6 dan 7. 4, 5, 6 dan di sini. Di 6 tambahkan keyframe tetap, di titik 7 di sini, di pertengahan titik 7 dan di titik 7-nya, tidak usah ya. Kita tambahkan di titik 7-nya seperti ini, diperkecil. Kemudian kita bisa ke titik 10. Nah, di sini teman-teman, tambahkan keyframe, perbesar lagi fotonya. Di titik 11 tambahkan keyframe, perkecil fotonya, dan di tengahnya ini kita bisa menggunakan grafik keluar satu. Nah, untuk keyframe yang belum, untuk bit yang belum ada keyframe, bisa tambahkan keyframe tetap aja. Nah, di sini untuk transisinya bisa kalian fullkan seperti ini di sekitar 2,0 atau, nah, di sini kan fotonya panjang. Bisa kalian perhatikan di sini. Nah, ini kan fotonya panjang dari antara keyframe-nya. Jadi kalian bisa gunakan transisi dengan durasi yang kira-kira cocok seperti itu. Coba kita seperti ini. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi kita fullkan aja kalau begitu. Nah, seperti ini.
Oke, jika sudah di keyframe pertama, kita bisa langsung atur JJ-nya di sini. Tambah satu keyframe di sampingnya. Atau lebih tepatnya di sini tambahkan 3 keyframe seperti ini. Untuk keyframe pertama, geser fotonya ke bawah, lurus, tambah satu keyframe depannya. Ini hapus, tambah lagi, dan ini hapus. Keyframe kedua, geser fotonya ke bawah, lalu ke kanan, tambah satu keyframe depannya. Ini hapus, tambah lagi, tunggu. Ini hapus. Ke keyframe tiga, geser fotonya ke atas, lurus saja. Tambah satu keyframe depannya, ini hapus, tambah lagi, dan ini hapus. Nah, di sini saya contohkan sekali lagi, tambah 3 keyframe di antara setiap bitnya. Keyframe pertama geser fotonya ke bawah, tambah satu keyframe depannya, kemudian yang ini hapus, tambah lagi, dan ini hapus. Keyframe kedua geser fotonya ke bawah, lalu ke kanan, tambah satu keyframe depannya, ini hapus, tambah lagi, dan ini hapus. Keyframe ketiga geser fotonya ke atas, tambah satu keyframe depannya, ini hapus, tambah lagi, dan ini hapus. Nah, lakukan cara ini sampai ke akhir foto ya teman-teman. Oke, teman-teman, jika sudah kembali dulu ke bagian awal lagi, kita akan semutkan JJ-nya di sini. Tambah satu keyframe di depannya. Ini hapus. Tambah lagi, dan ini hapus. Ini juga, tambah satu keyframe depannya. Ini hapus, tambah lagi. Dan ini hapus. Di bit berikutnya juga, tambah satu keyframe depannya. Ini hapus, tambah lagi, dan ini hapus. Dan di titik bitnya lakukan hal yang sama untuk keyframe-nya, tambah satu keyframe depannya, ini hapus, tambah lagi, dan ini hapus. Lakukan cara ini sampai di bit terakhir. Nah, teman-teman, jika misalnya kalian sudah selesai sampai akhir dan kalian play itu atau kalian lihat dulu hasilnya, jika kurang smooth, kalian bisa lakukan cara ini satu kali lagi. Oke, teman-teman, jika sudah kita bisa salin fotonya atau kalian bisa atur ulang di sini, terserah kalian, caranya gampang. Nah, jika kalian salin, ini kita potong di bagian ini ya, teman-teman. Nah, di sini kita potong aja. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah, ini sesuai dengan titik bit. Ini kita bisa perkecilkan sampai ke titik bitnya. Seperti ini teman-teman. Nah, ini pas dengan titik bitnya, jadi simple aja. Jadi kalian bisa atur ulang atau bisa kalian salin aja. Kemudian kita bisa pilih ganti dulu fotonya, ganti ke foto ketiga. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk animasinya atau transisi ya, sorry, untuk transisinya kita bisa menggunakan yang di bagian pergerakan, kemudian kita pilih yang tarik masuk. Nah, seperti ini. Bentar. Oke, ini udah selesai. Kita ke foto pertama, kita bisa pilih animasi, sorry, pilih transisi. Sorry, keyframe, agak ribet ya ngomongnya. Keyframe di foto di bagian awal, kemudian kita ke bagian akhirnya, tambahkan keyframe juga. Kemudian agak geser ke bawah sedikit aja. Kemudian tambah grafik di sini, pilih yang memantul 3. Nah, smooth aja dia kalau misalnya kita tariknya sedikit, maka
naik turunnya seperti ini, dia smooth ya teman-teman. Jadi sedikit aja diupayakan, ditariknya sedikit aja. Kemudian kita bisa pilih animasi untuk foto pertama, pilih yang masuk, kemudian kalian cari yang namanya mana, nah ini perkecil, atur sampai 1,0. Nah seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita bisa pilih efek di sini. Untuk foto pertama kita gunakan efek di bagian disco, kita cari yang kamera guncang ya teman-teman, kamera goyang atau guncang, bentar. Nah ini kamera goyang. Kemudian ini hanya sampai ke foto pertama aja, jadi tarik aja sampai ke foto pertama aja. Nah di sini ya, kita bisa pilih sesuaikan, atur sampai 5 untuk rentang, kecepatan juga 5. Selesai. Nah berikutnya kita bisa pilih di sini, kita bisa pilih di titik ke, jika kalian menggunakan mirror ya, jika kalian yang menggunakan mirror, kalian bisa hitung dari titik 1, 2, 3, 4, 5. Nah di sini di titik 5 kita bisa pilih efek dulu, bisa pilih efek video, masih di bagian disco, kalian cari yang namanya flash hitam, checklist, dan pilih sesuaikan, kecepatan full 100, ini atur sampai titik ke 6. Kemudian di 6 dan 7 kalian bisa menggunakan di bagian lensa untuk efeknya. Kemudian kalian cari yang namanya cermin. Oh bentar. Oke. Ini sampai efek ini sampai ke titik 7. Kemudian salin, letakkan di titik 8 dan 9. Nah, seperti ini. Kemudian di atas efek cermin, tambahkan efek lagi, pilih di bagian disco. Kalian cari yang namanya hayalan 2. Nah, ini letakkan hanya di atas efek cermin saja. Nah, untuk foto ketiga, lakukan cara ini sampai ke titik yang sama atau di titik yang sama, tinggal kalian salin aja semua efek ini, letakkan di titik yang sama di foto ketiga. Oke, jika sudah, kita bisa ke awalan lagi, tambahkan dua efek berikutnya, yaitu efek vignette dan efek pertajam pintar, dan tarik sampai ke akhir foto. Kedua efek itu ada di bagian lensa ya teman-teman. Nah, jika sudah, misalnya kalian tidak ingin menggunakan kedua efek itu, kalian bisa skip aja ya teman-teman. Nah, jika sudah, ini kita bisa tinggal tambahkan video akhirannya. Karena ini udah selesai, kita tinggal tambahkan video akhirannya. Nah, kemudian kita bisa pilih video awalannya, tambahkan overlay di sini, kemudian gunakan video awalannya. Ini kita zoom sesuai dengan format, pilih penggabungkan, pilih penggelap. Nah, seperti ini. Ini udah selesai, teman-teman. Jadi, kalian tinggal ekspor aja jadi template. Nah, seperti ini. Jika kalian tidak ingin menggunakan mirror, jadi efek ini kita tidak gunakan ya teman-teman. Nah segitu dulu untuk tutorialnya, semoga kalian suka, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di tutorial saya berikutnya. Assalamualaikum, annyeong, bye bye.
Thank you.